Hari ini saya akan mereview ngecetan mobil Avanza ya. Ini di bengkel Bang Jack, Jalan Merdeka Barat, samping Gang Pipit. Jadi yang mau poles atau mau ngecat dikit-dikit silakan mampir aja. Harganya bersahabat ini. Ini warnanya warna putih. Ini ngecat warna putih nih, satu body full dengan Bang Amin namanya, spesialis pengecatan mobil. Jadi ada tiga tahapan pengecatan. Yang pertama kita melakukan cat dasar, yang kedua baru kita naik cat ya, cat warnanya. Setelah itu tahap terakhir finishing, warnanya clear. Yang terakhir clear ya, jadi biar dia kinclong. Jadi yang mau ngecat silakan. Bisa cat satu body atau setengah body pun boleh juga. Yang penting harganya bersahabat ini. Bisa poles. Jadi mobil ditanggung kinclong mobilnya. Sudah pasti kinclong ya. Hari ini tahap pengecatan sampai kita naikkan warna clearnya. Besok kemungkinan kalau tidak ada halangan baru kita poles. Yang mau ngecat silakan. Ini kita lokasi di Pontianak ya, Pontianak Kota, di Jalan Merdeka Barat, pas di samping Gang Pipit. Tanya aja bengkel Bang Jack, bengkel cat. Nah ini kap mesinnya sudah ya, tinggal di clear aja. Ini warna putih. Jadi kurang lebih 3 lapis. Setelah itu dibiarkan sejenak kurang lebih 5 sampai 10 menit, langsung kita lakukan penimbalan atau kita lapisan ketiga warna putih ya. Baru kita yang terakhirnya kita clear. Clear kurang lebih 2-3 kali ya, jadi biar sempurna hasilnya.
hampir sempurna ya hasilnya. Di celah-celah juga kita semprot. Ini pengecatan satu bodi ini. Jadi biar hasilnya sempurna ya. Kalau cat putih ini nggak bisa dikit ya, harus satu bodi biar bagus. Ini mobil All New Avanza. Ini lagi ngantri juga nih, CX5 nih. Ini akan dicat juga nih, warna putih. Dengan Pak Ati itu, tukang catnya. Jadi kalau yang mau mampir nih di Jalan Merdeka, pas di samping Kang Pipit ya, bengkel Bang Jack. Jadi harganya murah meriah. Tergantung mobil yang mau dicat ya. Silakan datang aja. Ini mobil CX5. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya. Besok kita lakukan pemolesan, akan saya review ya. Sampai ketemu lagi dengan Si Bay Otokar.